usia buah hatinya yang menginjak 8 bulan, Anang Hermansyah dan Ashanti menggelar prosesi adat Jawa Tedak Siten atau Turun Tanah untuk si kecil Arsy Adara Musisian Nur Hermansyah. Dengan berbalut kebaya dan beskap berwarna ungu, keluarga Anang menjalani satu persatu prosesi adat dengan nuansa tradisional Jawa yang sangat kental. Bagaimana jalannya prosesi Tedak Siten Baby Arsy? Simak yang berikut. Kemudian sudah tiba saatnya Baby Arsy akan melompati tumpeng robyong dan ketupat. Tumpeng bila telah menghadapi problem makin di depan. Dan harapan kebulatan tekad dan harapan kemanusiaan kehidupan juga bisa mengharumkan nama keluarganya dan mencapai zaman keemasan kelak suci hatinya. Merupakan simbol kesucian, ketulusan dan kebersihan dari Dokyahi Robi, berani, semangat dan satria. Yang tak dulu didoakan. Tak hanya menjalankan sebuah tradisi turun-temurun, tersimpan besarnya harapan Anang dan Ashanti agar putri cantiknya tersebut dapat menapaki kehidupan dan masa depannya dengan baik. Arsy mau pilih apa yang dipilih sama dia, Mike? Padahal udah disuruh duit gitu. Wah, yang dipilih tetap Mike sama piano gitu. Juga sana senantiasa juga mendoakan seluruh keluarganya, amin. Dan juga para sesepuh pilih sepuh yang hadir ya. Di sini mohon doa restunya. Terima kasih. Takut gak? Yang ambil ayamnya, ayo. Siapa yang ini? Yang mantap, ayo. Oh, iya, masuk. Oh, iya. Satu, dua, tiga. Bagaimana Ayu Ting Ting dan Ussy Sulistyawati saat menghadiri upacara Tedak Siten Baby Arsy? Simak selengkapnya hanya di Cumi Camp.